Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jatim. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Jember menggerebek sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal pengedar narkoba. 6 tersangka berhasil diamankan dan 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Tim Satres Narkoba Polres Jember menggerebek sebuah rumah di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Kedatangan polisi bersenjata lengkap mengejutkan warga. Polisi lantas menuju samping rumah dan menangkap pasangan suami istri terduga pengedar narkoba. Dalam penggeledahan di kamarnya, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi. Selain pasangan suami istri, petugas juga mengamankan 4 orang lainnya yang diduga sebagai pengedar narkoba. Para pelaku kemudian digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Yang bersangkutan target operasi kita sudah cukup lama, cukup licin, cukup alot dalam proses penangkapannya. Indikator dia memang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu maupun inek di wilayah hukum kami cukup lama. Ada pasangan dua misi? Ada. Yang kami tangkap di antara 6 orang tersebut ada salah satu pasangan suami istri yang berinisial KM, kemudian istrinya berinisial OC. Polisi masih mengembangkan kasus ini, terutama untuk mengejar pemasok narkoba para tersangka yang telah diketahui identitasnya itu. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.